Ya, saudara-saudara sekalian, saya tadi waktu dari lapangan Karebosi ya, ketemu dengan pester yang ganteng loh. Pester Yohanes atau disebut pester Hang-Hang. Gitu, nah, kan? Rupanya beliau katanya bawa kado buat saya. Oh, coba cerita dulu, pester ini siapa dan ketemu kita dalam rangka apa? Oh, ini saya mengantarkan kado dari pester Yusa Adi Suswantoro. Makasih, my pester. Untuk pester Andi Simon ini. Wih, dikasih kado kita. Iya, boleh diterima pester ya. Iya, diterima kadonya. Wis, dapat baju kita. Jadi kalau biasa keren-keren ini karena berkat Tuhan lihat pester Yusa. Wih, kita pakai begini, tambah ganteng dong. Nah, gitu, makasih. Nah, kebetulan pester Hang ini punya mobil, saudara-saudara. Kami kan di sini kemana-mana kemarin, naik apa, go-kart, terus juga sempat juga saudara ya Bapak Ardi juga bantu kami untuk kendaraan dan juga pakai PT-PT. Nanti kita mau naik bentor biar mantap. Nah, maka Pastor rindu untuk datang ke Yayasan Sosial. Baru ya? Wawancara dulu Pak. Harus punya hati. Kalau punya hati, kita doa minta sama Tuhan. Tuhan kasih lahan di Bali Papa, kita bikin panti juga. Gimana? Kok pasti aja gak? Ya kan, jangan punya hati loh. Oke, coba kasih Pastor Hang-Hang apa kesan dan pesannya untuk nanti di channel kita ini. Iya, jadi kita berada di tempat ini untuk menjadi berkat. Dan kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita berbagi ya kepada orang-orang yang ada di dekat kita. Mereka bisa merasakan sukacita karena Tuhan Yesus. Amin, amin. Selamat pagi, Pastor. Saya Andi. Saya sudah balik masuk dalam. Ya, ibu sister siapa namanya? Sister Yosefin. Yosefin? Pas di mana? Mana? Manado, Kota.
kemarin kan malah. Wih, tanda ya, mari maju. Ya. Ibu suster Manado. Warga apa, Pak Teh? Pak apa? Iya. Ya sudah, saya mau pamit sekarang. Ya, saya kan di YouTube. Dilawat sama suster, ya. Kalau saya bisa disebut. Bisa. Misalnya Yesus. Kalau Yesus yang menyembuhkan dong. Ya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah kakimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah tubuhmu. Ya. In Jesus name. Dalam nama Yesus, damai Tuhan beserta kita, sampai selama-lamanya. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.